Allahu Akbar, Allah. Anak-anak santriwan yang dirahmati Allah, dalam Ormas Muhammadiyah, Jamiatul Muhammadiyah, cara menetapkan awal bulan Qamariyah adalah dengan metode hisab wujudul hilal, yaitu sebuah metode penentuan awal bulan Qamariyah baru akan dianggap masuk bulan yang baru ketika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ketika terjadi konjungsi atau ijtima. Syarat yang kedua, saat ijtima atau konjungsi tadi terjadi sebelum matahari terbenam. Dan syarat ketiga adalah saat matahari terbenam, bulan berada di atas garis ufuk. Maka anak-anakku sekalian, ternyata metode selain hisab ada metode lain, yaitu metode ruqyah. Ru'yah artinya melihat, maka menentukan awal bulan baru dengan mata kepala sendiri. Tapi tentu ini metode yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Apa yang akan terjadi kalau langit itu sedang mendung atau bahkan turun hujan? Pasti hilal atau bulan tidak akan terlihat. Maka anak-anakku sekalian, terakhir kami sampaikan, kalian semuanya ini sebagai generasi muda Muhammadiyah, generasi berkemajuan, generasi milenial, maka tugas kalian adalah yakinkan keluargamu, yakinkan diri kalian, yakinkan masyarakat bahwa metode hisab bukan metode yang tanpa ilmu. Metode hisab itu adalah akurat, presisi, dan ilmiah. Dan ilmiah. Sir, orang tua aku di rumah kok belum mau ikut Muhammadiyah ya dalam penggunaan metode hisab. Terus bagaimana dong? Oh, nah ini nih Din. Kemarin kan Ustadz Sidik udah habis ngasih tahu tuh kenapa sih Muhammadiyah pakai metode hisab dalam menentukan awal puasa. Nah, ini udah jadi tugas kita sebagai santri Muhammadiyah untuk menjelaskannya kepada orang tua dan keluarga. Nah, betul itu Din kata Nasir. Kita jelaskan ke keluarga kita dengan ilmu yang kita miliki. Ya sudah, kita lanjutkan saja penguatan kita. Oke, yaudah deh. Oke, gimana? Kamu mau nyoba? Mau. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap sidang isbat yang akan diselenggarakan pemerintah melahirkan keputusan satu Ramadan yang sama dengan Muhammadiyah. Jikapun berbeda, Muhammadiyah berharap semua pihak dapat saling menghargai dan menghargai prinsip toleransi. Terus akhirnya melu singdi, Ibu. Apa sopan, Bu ya sudah. Memangnya poso Senin, poso Selasa, kan ya perlu baik, toh, Pak. Yang penting awake dhewe iki poso, baik, Pak. Oh iya Pak, ampun supen. Sesok niku wayahe penjemputan si Nasir nang pondok Pak. Jarene informasi saka pondok kuwi prai 3 dina awal poso ya Pak. Oh iya, sesok tak apa-apa kene. Thank you.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1437 Hijriah jatuh pada hari Senin 6 Juli. Terus ada yang melu sindi iki. Menawi kula njeh tumut keputusan Muhammadiyah mawon, Pak. Terus ngapa Muhammadiyah iku kok beda karo pemerintah nek nontone awal poso? Nggih, pun to, Pak. Sing penting awake dhewe sesuk niku lak ya melu poso. Niku lho, Pak, pun azan. Dan tindak masjid, kasih nasir. Turun mungkin yang terapat takmir masjid barang. Iya leh. Bisa lho Pak mungkin. Iya. Pesan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, pripun menika amreh saene? Mbok bilih mangke awal puasanipun benten. Kula lanjenengan nderek keputusan Muhammadiyah ingkang ngangge metode hisab wujudul hilal utawi nenggo sidang isbat saking pemerintah. Monggo bapak-bapak saene pripun menika? Nggih kula manut ketua takmir kemawon masalah awal puasa kejawi menika kula nggih kirang paham perkawis metode hisab utawi ruqyah. Lah nek kula nggih penting poso mawon, Pak. Tumut metode Muhammadiyah ingkang namine hisab utawi tumut pemerintah. Emang bedane apa to le metode iku? Ngapunten bapak-bapak, kula angsal pareng ngusul napa mboten. Oh iya Mas Nasir, iya usul Mas. Mekaten Bapak sampun nyekolahke kula wonten teng pondok pesantren Muhammadiyah. Senajan ilmu kula tasih cetak. Teng pondok pesantren saderengipun perpulangan kula tasih kelingan wewulange ustadz kula tentang kenapa Muhammadiyah ngagem metode hisab. Menika Muhammadiyah ngagem metode hisab niku jeh wonten dasar lan dalilipun, Pak. Lan insyaallah sahih lan leres. Lan mboten napa-napa nek kita tumut keputusan menika. Lah Muhammadiyah nganggo hisab iki ngopo le? Kok gak padha karo pemerintah ae melu-melu pemerintah. Keluwihane metode hisab kuwi apa? Ngeten bapak-bapak. Muhammadiyah niku migunakake ilmu hisab nggih wonten dasaripun. Dasaripun dipundhut saking dalil Quran surat Ar-Rahman ayat gangsal dan Quran surat Yunus ayat gangsal. Mangke saged ditingali dewe-dewe. Ilmu hisab niku Muhammadiyah merumuskan wonten tigang keuntungan. Sing pertama niku akurat. Perhitungane niku mesti akurat. Sing nomor kalih presisif. Lan sing nomor 3 ilmune mesti Bapak meniko. Ngimpun bapak-bapak ingkang dipun sampaikan Mas Nasir niki wau kula kinten leres sanget. Hujahipun kiyat malah kita sedoyo saged mempersiapkan samudayanipun. Ingkang bagen pripun kula lan panjenengan sedaya saged meyakinkan masyarakat mriki khususipun jamaah Masjid Baitur Rahim. Awe saking menika niki lak sepakat nggih bapak-bapak bilih puasanipun benjang. Niku manut ketetapanipun Muhammadiyah ngangge metode hisab wujudul hilal. Mengaten nggih Bapak sedaya. Nggih. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Termasuk kita yang masih muda, masih remaja. Kita harus memiliki keberanian untuk menyampaikan suatu kebaikan dan kebenaran selama kita memiliki dasar yang kuat.
kita sebagai generasi muda harus berani membawa perubahan-perubahan, meskipun itu hal yang kecil. Sudah saatnya generasi muda menyiapkan diri membawa perubahan yang baik bagi lingkungannya.